saya nak masak yong tofu dengan sambalnya. Sekarang saya dah mendidihkan air dalam periuk. Dan sekarang saya akan masukkan barang-barang yang kita perlu ya. Mula-mula saya nak masukkan pucuk. Ni adalah pucuk ya, kita boleh beli di kedai ya. Terusnya saya masukkan soya fish, fish cake, fish ball, dan ini sejenis pucuk ya. Ini dibuat daripada ikan. Bahan-bahan ini kita boleh dapatkan di pasar ya. Membiarkan air ini mendidih supaya bahan-bahannya menjadi lembut. Masukkan cube pati ayam ya untuk rasa yang sedap. Masukkan sedikit garam ya. Okey kawan-kawan, sup yong tofu sudah siap, ready untuk makan. Untuk sambal ya, saya sediakan di sebelah sini ya. Tuang sedikit minyak untuk tumis. Mula-mula saya masukkan belacan ya, sedikit belacan ya dalam agak-agak besar ni. Kemudian masukkan bawang putih ya, bawang putih dengan halia. Saya ambil sedikit ya, dalam dua ulas macam tu. Tumbuk dan kita masukkan dalam ni, kuali. Kacau. Seterusnya saya masukkan 3 sudu teh cili giling ya. Kita kacau kuah ni sehingga dia memecah minyak ya. Sekarang dia sudah pecah minyak, kita masukkan sedikit dalam 1 sudu kecil cuka ya, vinegar, dan sedikit gula dengan sedikit garam ya. Okey kawan-kawan, itu saja, sambal dah siap.